Sebelum saya mulai orasi yang akan saya sampaikan ini, ingin saya sampaikan ketawa saya dengan aktivitas pelantikan bersama ini. Hehe. Saya akan membicarakan orasi yang berjudul tentang kita adalah angkatan yang pongah. Jika kita melihat Indonesia dari berbagai macam sudut pandang, setiap gerakan sosial perubahan adalah tindakan aksi yang mesti dinamis namun tetap berada dalam koridor untuk mempertahankan nilai dasarnya, yaitu tentang perjuangan kemanusiaan tentunya. Setelah saya perhatikan, lalu saya renungkan, dari berbagai macam jenis gerakan yang berserakan dalam kurun waktu dekat ini, khususnya dalam batang tubuh organisasi PMII, ada satu hal yang tak pernah berubah, yaitu tentang budaya politik yang selalu saja kita gandrungi. Perlu diingat oleh kita semua bahwa seorang organisatoris sejati, ia tidak akan pernah bersedih ketika ia kehilangan sahabat-sahabatnya, hartanya, bahkan nyawanya sekalipun. Namun ketika ia melihat sahabat seperjuangannya sendiri kehilangan prinsip pegangan hidup, menyaksikan sahabatnya sendiri berteriak di depan, membicarakan isu-isu kerakyatan, membicarakan isu-isu sosial, membicarakan isu-isu keadilan, namun di belakang layar berubah menjadi maklar, berubah menjadi penjilat yang ulung. Seorang organisatoris sejati, ia akan sangat menderita ketika ia kehilangan tenaga kata-kata untuk merubah mereka. Sebab bagaimana mungkin kita semua hendak membela kaum mustadafin di tengah himpitan kaum mustakbirin dengan sahabat-sahabat di sekeliling kita yang mulai menjadi kaum munafikin, yang bahkan mulai menjadi kaum zalimin. Sahabat-sahabat di sekalian, jika kata-kata saya ini adalah sampah, maka lemparkanlah kata-kata saya ini ke dinding yang kokoh atau buanglah ke selokan. Tetapi jikalau kata-kata saya ini adalah kesaksian realitas kehidupan kita, maka saya memohon kepada semuanya, tanamkanlah baik-baik di sanubari kita masing-masing. Sahabat-sahabat sekalian, budaya politik yang saya maksudkan di atas bukanlah politik dalam tatanan ideal. Budaya politik yang saya maksudkan adalah suatu aktivitas yang melenakan, yang menelan kita semua atas apa yang menjadi cita-cita organisasi kita bersama. Budaya politik yang selalu mengedepankan keangkuhan naif dan hasrat tumpang tindih kekuasaan untuk saling sikut-sikutan, untuk saling rebut kekuasaan tanpa tahu esensi kekuasaan. Kekuasaan yang tanpa kelembutan pendidikan tentang kehidupan. Saya masih begitu ingat dalam beberapa agenda aksi yang kita lakukan belakangan ini dalam lingkup universitas misalnya. Tidak pernah kita menemukan kesimpulan-kesimpulan, tidak pernah kita menemukan hasil-hasil. Untuk masyarakat UIN pada umumnya, kita semua memahami bahwa politik itu adalah penting. Namun tata cara pelaksanaannya haruslah dengan sistem yang mendidik, haruslah dengan sistem yang mencerahkan, haruslah dengan sistem yang mencerdaskan. Sebab itu adalah yang utama dalam membela hak kaum mustadafin. Di sini kita mengetahui dengan jelas bahwa mustadafin dalam konteks PMII ialah orang yang dilemahkan secara pemikiran, dilemahkan secara ekonomi, dilemahkan secara sistem. Maka oleh karena itu jawabannya sangat jelas. Bahwa seharusnya hadirnya PMII di tengah aktivitas dan rutinitas masyarakat kampus menjadi rumah, menjadi oase dahaga, menjadi benteng perlindungan bagi orang-orang yang membutuhkan. Entah kapan terakhir kali saya menyaksikan kualitas kaderisasi kita pada ruang-ruang pengetahuan PMI yang bersifat terbuka. Baik itu diskusi ilmiah misalkan, workshop kepenulisan,
panggung-panggung orasi kebudayaan, panggung-panggung pemikiran serius atau hal sejenisnya. Selalu saja yang akrab di telinga kita adalah tentang aksi-aksi semu, baik itu di kampus atau di jalan, adalah aksi-aksi semu yang tanpa sebuah gambaran, yang tanpa realitas yang jelas. Tentang desas-desus konstelasi politik tahunan, lalu gontok-gontokan berebut posisi dan gonimah yang tanpa sebuah ide substansial yang terarah. Dalam keheranan saya bertanya, sebenarnya kita ini sedang memperjuangkan apa? Sahabat-sahabati yang saya cintai, sebelum kapal ini berlayar mengantarkan kita ke dermaga selanjutnya, perlu terlebih dahulu kita menanyakan kepada diri kita masing-masing. Bekal apa yang sudah kita lakukan? Bekal apa yang sudah kita penuhi untuk mengarungi samudra tak berdepi ini dengan ombak dan karang yang ganas? Oh, jangan sampai tidak. Jika tidak, kita semua mestilah menelan segala kesakitan. Kita semua mestilah mual-mual. Kita semua mestilah pusing, bahkan tak bernapsu makan atau sesekali masuk angin. Pada momen yang penuh hikmat ini, saya berharap kita semua mampu meyakinkan diri kita masing-masing untuk menjadi abdi pergerakan yang dapat merobohkan rantai setan, lingkaran setan korupsi pergerakan. Saya sadar betul ketika Soekarno mengatakan, "Berilah saya 10 pemuda, maka akan saya guncangkan dunia." Ia sedang tidak membicarakan pemuda pesepak bola, ia tidak sedang membicarakan pemuda racing, atau bahkan ia sedang tidak membicarakan pemuda senja yang selalu bercerita tentang anggur dan rembulan. Tetapi yang dimaksudkannya adalah pemuda yang seperti dikatakan Imam Ali, "Laisal fata mayakulu ana abi, innal fata mayakulu za ana." Ialah pemuda yang selalu haus akan ilmu pengetahuan, memiliki loyalitas tinggi terhadap kemanusiaan, dan senantiasa sadar akan relasi Tuhan, manusia, dan alam. Oleh sebab itu, saya ingatkan kepada kita semua untuk dapat bersama-sama menggembleng diri pada pendidikan-pendidikan kaderisasi yang mesti mendapatkan ruang lebih di tengah himpitan politik praktis, di tengah himpitan politik pragmatis, di tengah himpitan politik oportunis yang sudah terlalu lama menjangkiti dan mengakar di kebudayaan PMI, khususnya PMI dalam lingkungan kita UIN Sunan Gunung Jati. Saya tegaskan kembali, janganlah kita menjadi satu angkatan yang angkatan itu adalah angkatan yang pongah. Akhir kata, saya tutup orasi budaya ini dengan kata mutiaranya Khalil Gibran. Pada tahun itu aku menyaksikan malaikat-malaikat dari surga memandang ke arahku melalui mata-mata perempuan. Aku juga melihat setan-setan penghuni neraka yang mengumpat dengan bentakan-bentakan di hati seorang lelaki yang bejat. Barang siapa tidak melihat malaikat-malaikat dan para setan di dalam keindahan dan kedengkian hidup, maka akan terlempar jauh dari ilmu pengetahuan, dan jiwanya akan kosong dari cinta dan kasih sayang. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thayyibah. Terima kasih kepada Ketua Rayon Usuluddin.